Dia duduk sebelah gua, biasa aja, cuman bawa ayam. Iya. Kakak kalau makan bagi-bagi dong. Makan aja nasi goreng. Kita mau ingetin lagi buat sehari malam nih ya, buat kalian untuk stay at home. Iya. Jadi kalau nggak penting atau darurat, nggak usah keluar rumah dulu. Supaya pandemi ini tuh cepat berakhir dan berkurang ya tepatnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan, terus cuci tangan. Iya. Minimal 20 detik. Dan jangan pernah menyentuh muka, mata, hidung, ataupun mulut saat keadaan tangan sedang kotor. Dan selalu setiap hand sanitizer. Mana hand sanitizer tadi? Tapi ya, bener ya, cuci tangan tuh penting banget kayaknya. Iya. Gua tadi ngomong sama sepupu gue yang dokter juga, pokoknya cuci tangan aja sering-sering dibilang. Iya, katanya memang cuci tangan sering-sering. Karena biar kumannya tuh luntur dari tangan kita. Virus, virusnya. Oh iya, maksudnya virusnya luntur dari tangan kita. Tur, dia ke bawah air. Cer, dia berenang. Ntar kalau foto gue hilang, banyak cuci tangan. Mati. Mati ya. Ya mati sambil kayak hanyut. Gak berenang. Enggak, hanyut-hanyut. Berenang-berenang beda. Sama aja. Kita akan masuk kepala perpal. Oke, kita serius. Kepala perpal yang pertama. Iya. Dari Adelita Dika. Betul. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang harusnya desa di lockdown karena virus, desa saya Dusun Gembongan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, malah harus lockdown karena banjir. Ya. Oh, kasihan. Oh. Mohon bantuannya buat bapak-bapak pemerintahan, kita sudah susah karena virus, malah susah lagi. Ya Allah, ada videonya. Kita lihat videonya. Mana videonya? Videonya mana? Oh, ya ampun. Ya, kebanjiran. Ya, ya, tapi hujannya juga lagi. Iya, hujannya pula lagi semangat surut ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, minum vitamin ya, banyakin minum air putih. Selanjutnya silakan Fahrana. Ini ada dari Rian Adi Nugraha. Palapor Pak, sudah 3 bulan belakangan ini di Jalan Bintara depan LPG Bintara, terusan Sumber Arta rawan begal. Wah, terhitung sudah 2 kali kejadian begal dalam 3 bulan belakangan. Pengendara yang melintas di jalur tersebut harap waspada ya, polisi mohon perketat penjagaan. Nih, ada videonya. Ada videonya. Bintara tuh di mana sih, Kak? Dekat rumah gue. Oh, di mana itu? Waduh, jatuh di begal. Oh. Serem banget. Bintara, ini habis Sumber Arta. Cakung. Sebelum, jauh. Oh, sebelum. Ya Allah, kasihan. Semoga cepat segera ditangkap ya untuk oknum-oknum tersebut ya. Soalnya udah makin-makin. Berarti Bintara, terus set. HS Agung tuh yang kemarin gue bilang. HS Agung. Oh, yang jalannya guduk-guduk-guduk-guduk gitu. Yang bolong-bolong. Iya. Berarti keluar set. Jangan sampur, nada. Set ke atas keranji. Keranji ada dua, keranji ujung sama keranji doang. Kok gak, lu gak ngomongin jalanan yang itu? Itu jauh dari situ, jauh. Gue ngurutin jalanan, gue lupa. Iya. Tuh muter-muter ke toilet, kok gak ngomongin jalanan yang itu? Dekat Bougainville. Ada M26 sama M19. M26 sama M19. Oh, itu metro angkot ini ya, Kak? Iya, angkot. Oh, ini ada lagi dari 0877. Gatel banget. Palopor, Pak. Desa Jalan Kemuning. Kecamatan. Oh, Jalan Desa Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Rusak parah, sudah terlalu lama. Mohon untuk dibenahi. Terima kasih, ini ada videonya. Di Lampung. Di Lampung. Wadaw. Parahnya. Parahnya. Becek. Becek. Ya, Bu. Oh, iya, parah banget. Oh, parah banget sih ini. Hancur ya. Goreng shockbreaker di sono laku tuh, Tor. Emang kenapa? Cepet ganti ya pasti. Cepet habis ya skok ya pasti. Iya, skok. Iya, kalau kata di barat cuma boleh satu. Iya, shockbreaker. Iya, skok. Iya, namanya skok. Iya, iya. Ya udah, kita daripada ngomongin skok, kita aja IGP. Gua parno. Welcome to Mobile Legend. Kakak, gue gak mau lihat video ini. Kakak pasti lagi takut sama Kanal Iknuk kan? Ya. Kita lihat yuk viralnya Kanal Iknuk. Nih. Ah.
bukannya beda lagi. Oh ini. Iya bener. Padahal di bawahnya rame ya. Ini versi yang panjang bukan? Bete sih. Aku iya. Juga tapi bete itu kayak sih. Orang nongkrong aja kelihatannya ya. Iya. Abis itu katanya lanjutannya ke belakang gitu ngerayap. Gitu. Oh iya. Katanya. Ih kayak sadako gitu kak. Iya kali. Sadako tuh yang buat masak. Bukan. Hampir aja. Hampir aja. Kita. Aduh. Oh, itu mas apa? Kita lanjut ke video berikutnya. Mana? Biar nggak takut aja ini mah. Itu saya tahun. Wih, tahun ya tante? Itu saya tahun apa nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan dari. Kayak api ya? Iya. Banaspati ya? Apa sih itu? Kayak teluh ya? Teluh ya. Teluh tuh apa sih kak? Gue pernah lihat dulu waktu kecil deket rumah gue lagi main nongkrong begadang terus ada bola api. Iya. Tapi apinya gini ke atas. Tapi kayak terbang gitu, serem lah. Aku baru belakangan hari ini, beberapa hari yang lalu, aku mimpi kayak aku lagi ngelihat merah gitu, cahaya merah yang kayak persis kayak gitu, serut, terus aku langsung kebangun. Terus? Udah, aku gak tahu itu apa emang. Cuman satu teluh yang gak terlalu aku serem. Gak pernah kayak gitu, maksudnya gak pernah mimpi kayak gitu, teluh kak. Setengah mateng. Telur. Kurang ya. Itu apaan sih, kak? Itu apaan? Kabel kali, kabel. Oh bisa, ya positive thinking. Iya, iya. Positive thinking. Tapi tinggi banget kabelnya. Ya mungkin itu kabel sutet. Sutet tuh kebakaran warnanya orange dong, bukan merah. Semuanya aja lo debatin ini lama-lama nggak uker-uker. Over nih, over. Ya udah. Di atas sudah, hei, uker, hei. Di atas sudah marah-marah. Ya udah, kok aku kakak. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.